Maka berkenaan isu hari ini, kita lihat situasi hari ini. Situasi hari ini negara kita adalah dalam keadaan boleh dikatakan agak kritikal dari segi pekerja asing ni. Di mana kita lihat ini golongan belia, golongan muda dipersalahkan. Kononnya orang muda, golongan belia ni malas nak buat kerja-kerja kotor, cuci longkang, sapu sampah dan sebagainya. Hari ni kelas ingin tegur terhadap kenyataan tersebut yang dikeluarkan oleh Menteri KDN, di mana jangan hina golongan belia ni. Hari ini kenapa mereka tak nak kerja di dalam sektor 3D ni? Sebab bayaran gaji tak tinggi. Hari ini rata-rata warga asing ni, pekerja asing ni, apabila mereka dah duduk lama dalam negara ini, khususnya parti, parti ini, mereka akan demand yang gaji yang tinggi. Paling kurang pun mereka minta RM100. Ini yang berlaku hari ini. Pendatang asing ni gaji dia tinggi. Cuma kerajaan syaratkan, sekian syaratkan gaji, perlu memberi gaji sebanyak ni. Tapi syarikat-syarikat, kilang-kilang ataupun kawasan-kawasan pekerjaan 3D ni, mereka bayar gaji yang tinggi. Sehingga ada 3,000, 4,000 pun ada. Kenapa kita tak nak bayar kepada orang tempatan? Berbagai alasan diberi. Ini yang berlaku sebenarnya. Dalam isu ni, hari ni ikhlas mohon menteri tersebut, kalau tak layak duduk dalam KDN, di dalam Kementerian Negeri, tolong letak jawatan. Bagi laluan kepada menteri orang lain. Bagi peluang kepada orang lain. Jangan rosakkan imej kerajaan. Jangan rosakkan imej Yang Amat Berhormat PM. Golongan belia pun ada maruah dalam negara kita. Takkan kelulusan SRP nak jadi timbalan menteri?